finishingnya, finishing menggunakan spray semprot. Ini menggunakan semprot semua ya teman-teman. Kemudian ada lagi Ryuga, ini RC8 ya teman-teman. Ada RS juga. Kalau RC ini yang carbon steel teman-teman. Ini gunting dahan. Harga ini stainless steel ya teman-teman. Ini impor ini. Bahannya dari SK5. Ini recommended sekali ini buat jempol kaki pun hantam terus ini. Ini ada gunting kuning dahan. Ini dari Bestool. Ini harganya dari Bestool ini. Ini gagang plastik, kalau yang tadi ini gagang besi. Gagang plastik. Ini harganya. Kemudian ada gunting pruning. Gunting pruning hijau impor dan packaging ini ya. Tidak memakai kemasan ini, harganya ukurannya 21 cm. Harganya cakep bonsai. Ini dari Max One impor. Ini harganya cukup dan ada mirip stainless steel dari Max One. Ini double cut ya. Impor angkat dan single cut. Ini matanya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Jumpa lagi di channel Budabrah. Hari ini, di siang hari ini, saya akan mereview harga peralatan bonsai. Peralatan bonsai yang utama aku yang akan memanfaatkan ilusiku saat ini. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke balik rumah kecilku untuk yang like, penuh comment, ribuan kasih, klik tombol notifikasinya. Saya selalu semangat memberikan konten-konten masa-masa kecilku dulu. Kini semakin hari hidupku harga barang, harga penuh ribuan debu lain-lain yang berhubungan dengan sudah tak layak aku hidup dari dengan dosa dari terus memecah. Ini harganya 40.000 saja. Kemudian ada hijau kuning impor juga, bahan stainless steel. Ini ukurannya 21 cm, harganya Rp70.000, teman-teman. Akan memanfaatkan ilusi. Ini recommended ya, teman-teman. Murah, harganya Rp70.000. Di balik ukurannya 21 cm, kemudian ada gunting dahan. Nih, gunting dahan. Harga ini stainless steel ya teman-teman. Ini impor ini. Bahannya dari SK5. Ini recommended sekali ini buat jempol kaki pun hantam terus ini.
besar ini, harganya 85.000 saja teman-teman. Gunting profesional tool ya. Ini sangat recommended buat tugas-tugas yang berat ya, menggunting-gunting batang cabang yang keras ini, seperti sianci dan sebagainya. Itu sianci kan kayunya keras, ini sangat recommended itu menggunting bahan-bahan yang keras. Kemudian ada lagi cadok bonsai, ini dari Max One impor, ini harganya Rp235.000 ini untuk ukuran kecil ya. Ini recommended teman-teman. Ini akan saya buka. Ini tajam teman-teman. Recommended ini carbon steel. Ini Rp235.000. Ya, harganya sewaktu-waktu bisa berubah ini teman-teman. Kemudian ada carbon steel juga yang ini. Ini harganya Rp275.000 ya, Rp275.000. Kemudian ini ada stainless steel dengan harga Rp350.000, ada cembung dan ada miring stainless steel dari Max One. Kemudian ada lagi Ryuga, ini RC8 ya, ada RS juga. Kalau RC ini yang carbon steel teman-teman, carbon steel sama dengan yang tadi ini, dengan yang Max One. Ini yang Max One seperti ini yang Ryuga. Perbedaan Ryuga dan Max One ini pada merek ini dia apa namanya, masuk ya, caknya itu masuk. Kalau yang namanya ini Max One itu dia timbul atau rata sejajar dengan ini permukaannya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Oh ya, yang Ryuga juga ada yang stainless steel, ukurannya ada yang 21 28 ya. Untuk yang 28 ini, ukuran ini carbon steel, harganya Rp550.000. Untuk yang stainless steel harganya Rp600.000, dan untuk yang 21 cm Ryuga itu harganya Rp475.000 teman-teman. Kemudian ada apa lagi teman-teman, kita cek lagi. Ini ada alat untuk ngejin, alat untuk ngejin impor tentunya ini ya teman-teman. Ini double cutting di dalamnya, ini double cutting ya teman-teman, double cutting ini untuk yang seperti ini harganya A6mm itu Rp120.000 untuk A6mm. Untuk A3mm nya itu Rp95.000. kemudian ada tipe Y dan tipe T. Ini A3mm Rp150.000, kemudian yang A6mm Rp175.000 teman-teman. Ini double cut ya teman-teman, impor double cut, bukan single cut. Ini matanya, ini double cut teman-teman, double cut, double cutting ini ya. Oke teman-teman, itu harga, cek harga peralatan bonsai. Oh iya teman-teman, ada kawat bonsai itu harganya Rp95.000 per roll, mulai dari ukuran 1 sampai 6 cm. Itu untuk yang putih. Kemudian yang hitam itu Rp150.000. kemudian ada apa lagi, ada ini trimmer bonsai ya teman-teman, sulfur harga Rp35.000-an teman-teman. Kemudian ada pot. Nah, ini pot. Kalau pot itu ada banyak desainnya di sini ya teman-teman. Jadi ada pot keramik juga ini.
keramik ukuran 10 cm diameternya sampai dengan 15 cm ini ada. Nah, untuk pot semen seperti ini harganya Rp25.000 teman-teman. Rp25.000 halus, catnya spray, finishingnya finishing menggunakan spray semprot. Ini menggunakan semprot semua ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.